Oke, halo teman-teman, bersama saya channel Introder seperti biasa pada video kali ini di Game Brotopia. Do you want to be with me on my intro? Sure. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan hal yang mungkin akan menjadi suatu patokan ya bagi kalian yang mau profitan dengan metode ini. Atau emang kalian pengen pakai cara ini untuk kalian memenuhi setiap kebutuhan kalian atau keinginan kalian di Growtopia. Nah, salah satunya ini adalah cara yang terkenal banget ya, yang mana semua orang juga pernah ngelakuin ini, khususnya yang generasi 2018 ke atas, saat MacPen udah ada dan teknik ini pun juga sudah ada. Dan itu juga yang menyebabkan meta banyak yang berubah pada saat itu juga ya. Dan inilah BFG cuy, dimana kita bisa menghasilkan gems tanpa kita harus mempunyai modal tapi dengan usaha yang agak sedikit lebih keras. Jadi di video kali ini kita akan melakukan BFG dan menghitung seberapa banyak dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan profit dari sana. Farmable yang kita gunakan adalah laser grid tentunya, karena itu adalah farmable yang terbaik untuk menghasilkan gems, karena emang gemsnya banyak dengan hit yang sedikit kalau misalnya kita hitung perbandingannya dari situ. Jadi untuk BFG yang saya lakukan ini tentunya ada beberapa regulasi yang harus saya penuhi, dimana nanti biar sama rata cuy hasilnya dan kemungkinan untuk samanya itu lebih tinggi. Untuk regulasi yang saya tetapkan itu ya tentu saja kita BFG di tempat orang, nggak boleh di tempat sendiri. Kebetulan saya juga nggak punya L grid ya, jadi saya pasti akan menggunakan tempat orang cuy. Yang kedua adalah nggak boleh menggunakan penunjang seperti Anches, itu biar setara aja. Pokoknya yang nggak punya modal sekalipun bakal sama. Tapi kalau pickaxe wajib pakai ya cuy, harusnya udah pada punya gitu ya. Dan nggak boleh pakai remen. Saya tahu kalian ada beberapa yang nggak punya juga, tapi ya itu wajar saja, karena saya akan menghitung secara general dan umum tanpa adanya bantuan dan tanpa adanya penunjang, sehingga nanti hasilnya nggak terdistorsi terlalu banyak gitu kan. Jadi kita langsung saja untuk cari BFG nya dan saya akan lakukan BFG ini selama durasi yang normal aja, 2 jam aja ya, nggak terlalu lama untuk bermain Growtopia selama 2 jam. Cuman BFG itu masih worth it banget dan masih wajar aja ya untuk nge-grinding selama itu dalam waktu sehari. Jadi itu aja untuk keterangan yang nanti akan saya lakukan, dan langsung saja kita penyamaran dulu cuy. Oke, jadi inilah set yang akan kita pakai dalam BFG kali ini ya cuy. Jadi kita akan BFG-an dalam waktu 2 jam itu, jadi waktu kebagi banget dan waktu terus berjalan, jadi emang terbatas serta hitungannya biar bisa jelas juga. Jadi langsung aja kita untuk cari worth BFG-nya dan akan kita hitung. Di jam awal kita adalah 75.560, nanti akan kita hitung setelah kita melakukan prosesnya dan kalian bisa lihat prosesnya nanti ya cuy. Oke, ini word pertama dan kita coba setting-setting dulu ya biar enak nanti untuk BFG-nya juga ya cuy. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to rest.
reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Oke, jadi kita sudah selesai namanya BFG cuy. Tadi kita sudah selesai BFG selama 2 jam lebih dikit. Kenapa? Karena biar genap ya. Tadi kita kan ada sempat ganti word, sempat ada ngobrol kan ya tadi. Kita lihat juga ya segala macamnya. Dan saya coba tambahin lagi supaya stabil aja dan supaya benar-benar bisa dihitung ya. Dan itu menurut saya worth it juga, karena dengan tambahan beberapa itu juga bisa menutup beberapa waktu yang kebuang tadi. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja apa jam hasil kita BFG-nya dengan cara ngurangin jumlah jam yang sekarang sama jumlah jam sebelumnya. Nah, itu selisihnya adalah profitan kita, cuy. Nah, di sini kita ada 102.632 jam dikurang sama jam yang tadi. Ada sekitar 75.560. Itu nanti saya akan tunjukkan, dan hasilnya adalah 27.072 jam. Untuk waktu 2 jam lebih atau sekitar 2 jam lah untuk pembulatannya, dapat segini, 27.000. Lumayan. Bisa membuat memenuhi kebutuhan ya untuk Growtopia ini, karena ya udah lumayan loh untuk 2 jam. Kalau misalnya emang kalian mau lebih ya tinggal dilipat gandain aja, dan itu pun hasilnya bisa rata-rata bisa segitu. Dan itu yang bisa saya coba tunjukkan untuk hasil BFG nya jadi selama 2 jam untuk dapat segitu juga worth it. Dari hasil jam tadi akan kita gunakan untuk roll quest, karena kebetulan hari ini saya belum ngerjain roll quest, dan coba saya langsung saja untuk roll quest nya ya. Kita langsung roll saja. Tadi kita udah start tapi kita belum kerjain build 50 polka.block. Kayaknya saya ada, cuman nanti kita coba lihat aja, nanti kan kita coba tunjukkan nanti scene nya ya cuy. Ya ternyata saya nggak ada, ya jadinya beli aja gitu itu kan, ya nggak apa-apa lah ya, daripada nggak kelar tuh quest. Oke, jadi untuk kesimpulannya pada video kali ini adalah apabila ingin melakukan profitan BFG ini sangat worth it sekali apabila memang kita benar-benar siap untuk kerja dalam jangka waktu yang lama atau jam terbangnya juga lama ya. Jadi profitnya bisa maksimal dan optimal dari sana. Itu bagus banget. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kita mau ambil role quest, khususnya bagi kalian yang pengen mengirit, yang mau seefisien mungkin, pokoknya dengan semurah mungkin kita mau ngerjain role itu dan nyelesain sampai tingkat yang tertinggi, kalian harus perhatikan juga apa yang menjadi questnya. Kalau misalnya emang questnya terlalu mahal, kalian bisa skip aja dan tidak harus dikerjain sekarang itu juga. Toh waktu masih banyak, dan dana yang harus kalian keluarkan untuk role quest tadi bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang lain yang sekiranya lebih berguna atau sekiranya lebih menguntungkan daripada kalian ngerjain role quest yang mana mahal tadi. Dan itu aja sih untuk video kali ini ya, karena kita cuma BFG doang, kita cuma menunjukin profitnya seperti apa dan perbandingannya apakah cocok untuk bagi yang nggak punya modal sama sekali atau bahkan yang cuma modal pickaxe tapi udah pingin profitan yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kalian di Growtopia cuy. Jadi itu aja ya untuk video kali ini, semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya dan baiknya aja cuy. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Like kalau suka video ini, dislike aja kalau gak suka, komen menjadi kritik, saran dan apapun. Terima kasih sudah menonton. Introdot signing out.